Bantuan seperti badan bukan kerajaan, NGO dan sukarelawan melakukan sanitasi di premis sekolah mampu meningkatkan keyakinan ibu bapa dan pelajar. Ia menunjukkan kesungguhan semua pihak mengekang penularan wabak COVID-19. Brigade Negaraku antara yang aktif memberi sumbangan sanitasi percuma di sekolah di Negeri Sembilan. Menjelang pembukaan sekolah hari ini, lebih 50 buah sekolah telah disanitasi. Brigade Negaraku melakukan sanitasi bersama dengan agensi dan masyarakat dalam membantu untuk membasmi wabak COVID-19 ini, dan juga ini adalah satu inisiatif memberi keyakinan kepada ibu bapa. Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Pilah Megat Effendi Ismail pula berkata, usaha sanitasi bersama masyarakat ini bukan sahaja mendekatkan institusi komuniti tetapi mewujudkan kebersamaan dalam menghadapi wabak itu. Tetapi kehadiran kita secara purata pun dalam keadaan normal dulu pun kita sekitar 94-95, dan alhamdulillah pada tempoh PKP tempoh hari pun kehadiran kita just nice itu capai sasaran kita, iaitu 93 ke atas. Alhamdulillah, dan kita yakin dengan usaha yang dilakukan oleh NGO ini, keyakinan ibu bapa akan lebih tinggi lagi. Di pihak sekolah pula, persediaan rapi sudah dilakukan bagi menerima kehadiran pelajar dengan norma baru. Bagi pihak sekolah, kita telah cuba mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KPM, Jabatan dan PPD sebagaimana yang telah ditaklimatkan, ya, dengan menyusun atur pelan kemasukan pelajar, ibu bapa ke sekolah dengan menyediakan bacaan suhu, perekodan suhu bagi pelajar, menyediakan laluan, dan juga mengemaskini bilik-bilik, ya, sesuai dengan keperluan dan SOP untuk COVID-19 ini. Minggu lepas kita buat persediaan lagi untuk kita terima anak-anak di sekolah ni lah, supaya anak-anak mematuhi SOP, ibu bapa datang sekolah mematuhi SOP dan anak-anak berada dalam selamat untuk belajar di sini. Dan ibu bapa memang sangat teruja lah, dan ibu bapa rasa yakin untuk menghantar anak-anak ke sekolah.